Jadi halo semuanya, kembali lagi di channel Rafli Prayuda. Jadi di video kali ini kita akan melihat trik-trik stumble guys yang ada di TikTok momennya. Mungkin aja di video ini bakal ada trik yang belum kalian ketahui dan juga bakal ada trik yang keren yang bisa kalian coba langsung di stumble guys momennya. Jadi buat teman-teman semua yang nemu video-video lucu dan unik dan misalnya ada trik yang bisa kita kuasai bareng, silakan kalian bisa tag aja TikTok gua di Rafli Prayuda 8 teman-teman ya. Oke, ini 8 ya. Oke. Jadi kita langsung aja ke video pertama, trik apa ya yang bisa kita pelajari di video ini. Oke teman-teman, ini adalah trik pertama yaitu bombardment trik ya, yang dimana map ini yang kita dikelilingi kapal itu dan kita ditembak-tembakin bom cuy. Oke kita coba langsung play aja videonya. Di sini. Loh. Ini trik atau apa? Paco. Loh. Gue selama main Stumble Guys gak pernah ada trik kayak gini temen ya. Itu gimana cara biar kita bisa loncat setinggi itu coy? What? Dan kita juga bisa nyamperin kapalnya. Tapi sayang banget di sini si player ini temen ya, dia malah nembus dari kapalnya ya. Ternyata gak bisa coy, gagal-gagal juga triknya ternyata temen ya. Oke deh, cukup menarik dan mungkin gak bisa kita lakuin kecuali kita pakai cheat mungkin. Ya kan? Kita belum tahu nih ya. Coba. Oke, kita bakal ke trik selanjutnya. Oke, jadi teman-teman semua, jadi di trik kedua kita di map Block Desk, coy. Oke, jadi kita bakal langsung lihat aja triknya kayak apa sih di map Block Desk. Let's go. Loh. Kok bisa? Ya, dia jalan santai itu. Bentar dulu. Wait a minute, momen ya. Tunggu sebentar. Dia jalan sesantai itu di pinggiran, momen ya. Gue bahkan nggak bisa bertahan di pinggiran situ, cowok. Gimana dia bisa langsung santai begitu, momen ya? Mungkin butuh latihan, momen ya. What? Oke, bakal ada lagi, momen ya. Nah, yang ini gue tahu nih, trik ini gue tahu, momen ya. Tapi meskipun gue tahu, gue juga nggak bisa ngelakuin itu, coy. Jadi mungkin ada di antara kalian yang bisa ngelakuin trik tersebut, coba kalian bilang di kolom komentar caranya, momennya kasih tau gua coy. Oke, jadi di trik ini ada banyak trik momennya di Block Desk coy yang bisa kalian ikutin coy. Oke. Oh, dia mengambil sisi yang nggak ada bloknya dan dia pindah coy ke kanannya momennya yang nggak ada bloknya itu, dia belok pas loncat. What? Oke, lanjut di trik lagi momennya selanjutnya coy. Apa lagi nih? Oke. Pasti dia. Oke, kita bakal tebak. Bakal loncat ke kiri dong. Salah gua. Gua kira dia bakal pindah ke kiri situ. Gua kira dia bakal belok gitu. Mendingan. Tapi ternyata enggak coy. Oke. Oke, ternyata gua cepu coy. Oke, sekarang di blok kuning ini kita tebak. Mendingan. Dia bakal loncat ke batu retakan itu coy. Oke, batu retakan sebelah sini nih. Mendingan. Oh my god. Tapi dia malah masuk ke dalam blok di tengah-tengah yang banyak itu, coy. What? Dan dia nge-stuck kah? Loh, dia keluar sendiri, coy. Dia keluar sendiri, coy. What? Kok bisa? Oke. Sumpil. Gua kira tadi dia bakal... Nih. Gua kira dia bakal tadi kesini, momen ya. Ini, bentar nih. Aku kira dia bakal kesini nih tadi nih ya. Tapi ternyata enggak coy. Plot twistnya dia malah masuk ya temen-temen ya, ke dalam blok itu coy. What? Gila keren banget sih. Oke, kita tebak lagi. Dia bakal keretakan itu atau enggak temen-temen ya. Coba kita tebak coy. Kalau kalian bisa nebaknya silahkan kalian taruh di kolom komentar coy. Dia bakal kemana? Kesini? Atau lewat kanan temen-temen? Gue bakal pilih jawaban di lewat kanan. Oh my god. Kok bisa lompat dua kali dia cowok. Utal wait. Malah dia malah. Wah gue gak nyampe nih. Otak gue gak nyampe momen ya. Otak gue gak nyampe coy. Bentar dulu coy. What? Apakah dia naikin moon IT ini? Coba kita lihat. Dia gak naikin sama sekali coy. Kok bisa sih? Nah, ini gue tahu. Trik ini gue tahu. Dia bakal lompat ke tajam-tajam itu. Abis itu dia mental ke depan, temen-temen ya. Aduh, yang tadi ini gimana ini? What?
Bukan ini. Yang ini gimana? Yang ini gimana, Momen? Kalau kalian tahu rahasianya gimana, coba kalian taruh di kolom komentar, Momen, ya. Tuh. What? Oke, ini triknya gue tahu. Tapi nggak mental sejauh itu juga dong, kakak. Masa iya mental sejauh itu? Nggak mungkin sih, Momen, ya. Masa iya mental sejauh itu sih? Triknya yang bener itu gimana caranya, cok? Aku nih, momennya aku melakukan trik kayak gitu aja udah mentalnya cuma dikit doang, kenanya ngelewatin cuma satu tembok doang, momennya ini dua tembok langsung lewat. What? Gimana caranya? Oke, jadi mungkin itu tuh momennya trik yang di block desk, coy. Banyak banget yang bisa kita pelajari dan banyak banget yang kita baru tahu, coy. Atau mungkin aku doang yang baru tahu. Oke, jadi teman-teman semua, di video ini adalah video banyak trik ya, teman-teman. Nggak cuma di satu map doang, coy, triknya, coy. Kalau penasaran apa yang akan dilakukan oleh player ini, aku juga penasaran, teman-teman, ya. Kita bakal coba langsung nonton bersama aja, coy. Let's go, teman-teman, ya. Oke, di sini block desk, teman-teman, ya. Mungkin triknya adalah nembus tembok, aku tebak, teman-teman, ya. Nembus tembok, apakah dia akan nembus tembok, coy? Jadi Kok bisa kayak gitu cuy? What? Kok bisa? Loh, dia mental cuy, gila. Kan lihat teman-teman, ya. End, coy, end. Itu langsung end, teman-teman, ya. Langsung end. Gimana? Langsung end. Dipukul mental, teman-teman, ya. Apakah ini adalah trik emot dari player ini, coy? Apakah ini adalah trik emotnya, teman-teman, ya? Trik emot menonjok, coy. Bener gak sih? Coba kita lihat ya, teman-teman, ya. Apakah dia akan menonjok lagi, coy? Oke. Tonjokan dari petinju gak kena. Cewek berambut orange ini akan menonjok kah? Belum. Tahan. Cok. Wah, gila. Mental, coy. Gila. Wah, ini trik apa, coy? Ini trik mahal, teman-teman, buat kalian yang sudah atau yang lagi bay one di akhir-akhir match, coy. Ini bisa dilakukan di map mana aja, literally, teman-teman. Apalagi yang kayak gini, coy. Yang bertahan hidup, yang survival, teman-teman, ya. Seperti laser tracer dan juga block desk ini, coy. Gila itu tonjokannya, coy. Tonjokan maut banget, teman-teman, ya. Tuh. Dan kena gitu loh. Gimana caranya, teman-teman, ya? Kok bisa? Oke, teman-teman. Jadi ini adalah trik selanjutnya. Dan ini adalah map. Apa? Kalian bisa tebak? Apa ini? Benar banget, teman-teman, ya. Ini adalah super slide. Oke, jadi trik apa yang bakal dia bawain di sini? Beberapa mungkin ada yang gue tahu, mungkin beberapa lagi ada yang gue nggak tahu dan yang gak gue bisa pastinya, teman-teman, ya. Kita bakal langsung lihat bersama. Oke. Loh. Dia balik lagi kah? Sebentar. Gue nggak ngerti nih, dia balik lagi triknya apa gimana? Ngapain dia balik lagi, coy? Oke. Loncatnya tinggi banget tapi ya, teman-teman, ya. Player ini loncatnya tinggi banget, teman-teman, ya. What? Dia balik kan? Dia balik loncat. Tek. Oke. Walaupun itu triknya nggak terlalu berguna untuk kita menang, tapi ya udahlah, teman-teman, ya. Itu keren, coy. Gua akuin itu keren, ya, teman-teman, ya. Itu juga gampang, teman-teman, ya. Kita nggak usah bilang kok bisa gitu kan. Ini apa nih? Nggak mungkin, Muntun. Nggak mungkin, Muntun. Kita bisa lompatin kepala orang, abis itu bisa... Hup. Kok bisa? Coba lagi. Nggak. Gue bukan nggak mau yang itu. Nggak mau yang ini. Yang ini. Apaan sih? Itu dia khusus kalau ada temennya. Memangnya kalau kalian nggak punya temen, ya nggak bisa. Ini sekarang trik apa nih? Trik di map apa nih, Muntun? Humble Stumble kah? Iya, apaan sih? Kok bisa kayak gitu sih? Oke, kalau di yang ini floor flip, teman-teman, ya. Ini floor flip, coy. Yang benar, lu bisa... Otak gua. Lu bisa berdiri di kuning-kuning
kotak merah itu. Oke, apa yang dilakukan? Gila, dia bisa balik lagi, coy. Ini dan itu nggak bisa juga gue. Lah ini apa nih? Hah? Hah? Loh, kalian bisa pindah dari portal ke portal? Kok ada ngasih tahu gue sih caranya? Kok bisa? Oke. Oke. Oke, ini mah aku bisa, teman-teman. Kalau ini aku bisa, coy. Aku pernah trik kayak gini, coy, dan pakai skin Charizard, teman-teman. Wah, scam enggak? Woi, scam enggak? Wih, bisa tebak, coy. Aku bisa, teman-teman. Aku bisa kayak gini, coy. Oke, mungkin kita langsung aja ke next trik. Oh, ini ngapain dia berpan? Ah, dia mainin pasir, coy. Ini mainin pasir, teman-teman. Kok bisa kayak gitu, coy? Gua kira udah selesai triknya, tapi ternyata masih ada, dan itu triknya nggak bikin kita menang, teman-teman, ya. Tapi itu bisa buat keren-kerenan dan bisa bikin teman kita bilang, "Hoi, caranya gimana?" Gitu, teman-teman, ya. Oke, jadi kita bakal langsung aja ke next triknya. Oke, teman-teman semua, jadi trik ini merupakan trik di map Honey Drop, ya. Jadi kita bakal lihat bersama apakah trik ini bisa kita lakukan atau tidak, coy. Let's go. Apa nih? Oke, di Honey Drop, coy. Dia ngeliat ke arah batang dan batangnya, jangan bilang dia mau loncat ke batang itu, coy. Dia loncat, beneran. Capek. Emang bisa ya? Gue gak pernah nyoba sih, temen-temen sih. Gak ada yang pernah ngasih tau gue juga, ya. Tapi bisa kah? Mungkin di live stream nanti gue bakal coba, temen-temen, trik ini, coy. What? Bakal lihat bareng, coy, ya. Oke, let's go. Dia pilih jalan kiri, ya. Itu merupakan trik banget menurut gue, temen-temen, ya. Karena gue selama ini main di sebelah kanan mulu, gak pernah di sebelah kiri. Oke, dia naik ke pagar. Oke, dia ngeparkour, temen-temen. Oke, dia naik ke pagar lagi. Oke, jadi kuncinya di pivot push ini cuma naik ke pagar sih, temen-temen, ya, yang gue lihat, ya. Dan mulus banget lagi dia, cuy. Dan cepet banget. Dan dia bisa langsung naik kayak gitu. Gue kalau main di pivot push, dia gue auto nunggu, temen-temen, ya. Apakah ada orang yang sama kayak gue, temen-temen, yang nungguin liftnya itu naik dulu baru jalan, temen-temen, ya. Ah, ini gue tahu, coy. Di pinggiran, temen-temen, di pinggiran gaming, ya. Di pinggiran only, coy. Nah, ini mah gue tahu. Oke, selanjutnya ternyata. Oke, selanjutnya triknya muter-muter, coy, itu freestyle, ya. Oke, keren banget, gila, dari Skinny Your BF. Makanya sih bakal gua ikuti temen-temennya nanti, ya. Oke. Oke, teman-teman semua, jadi ini adalah trik terakhir di video reaction trik ini, coy. Jadi mungkin ini adalah map Super Slide yang lama, dan gua nggak pernah lihat sih map Super Slide kayak gini selama gua main Stumble Guys, temen-temennya. Tapi coba kita bakal lihat dulu, temen-temennya, seberapa berpengaruhnya trik ini terhadap kemenangan player tersebut, temen-temennya. Player ini nih yang lagi kita tonton. Let's go, coy. Cepet banget. What? Lo kok bisa? Sejak kapan Stumble Guys bisa naik parasut kayak gitu, coy? Diving dia, ini air diving, coy. Lo keluar map dia. Cepat saja, keren banget. Lo langsung finish, ya, temennya. What? Coba buat kalian yang tahu, ini Stumble Guys versi berapa, temen? Apakah gue bisa download? Coba kalian taruh di kolom komentar, temennya. Trik terakhir ini kayaknya keren banget dan OP banget, coy. Overpower dan nggak ada yang bisa ngalahin, coy. Apakah ini cheat? Kayaknya sih nggak mungkin cheat, teman-teman, ya. Ini ada di gamenya, teman-teman, ya. Coba kalian kasih deh tahu di kolom komentar. Oke deh, teman-teman semua. Jadi itulah dia video-video tutorial tips and trick mungkin, teman-teman, ya, yang berguna di Stumble Guys. Dan beberapa ada trik yang bisa bikin gua kayak, kok bisa?
Gitu cuy. Jadi buat teman-teman semua yang mempunyai video-video lucu, video unik atau video-video langka soal Stumble Guys atau game lain yang mau gua reaction, silakan tag di TikTok gua @raflyprayuda8 momen ya. Jadi mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang sudah menonton. Thank you banget buat teman-teman semua yang sudah like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video-video reaction lainnya. Dadah. Thank you.